pernyataan sikap bersama Asosiasi Himpunan Dunia Usaha Batam Provinsi Kepulauan Riau. Bersama ini, Asosiasi Himpunan Dunia Usaha menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, Dunia Usaha Batam menolak rencana kebijakan kawasan ekonomi khusus di Kota Batam karena akan membuat barang-barang kebutuhan pokok menjadi mahal dan menurunkan daya saing Batam. Kedua, meminta kepada pemerintah agar memegang komitmen dan kepastian hukum sesuai amanah Undang-Undang RTJ Nomor 36 Tahun 2000 dalam pelaksanaan RTJ selama 72 tahun dan memperkuat RTJ dengan memberikan fasilitas dan insentif RTJ plus plan. Ketiga, meminta kepada pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan sistem pelayanan publik dan perizinan dunia usaha dalam mendorong percepatan pertumbuhan investasi dan ekonomi Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Batam, Selasa 15 Mei 2018, atas nama Asosiasi Himpunan Dunia Usaha dan Pelaku Usaha Kota Batam, ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian, Raihlah sudah waktunya sama kita pada sore hari ini. Kepada teman-teman